Hari ini bersama dengan tenaga kesehatan dari Puskesmas Curu, Puskesmas Binong, dan PMI Kabupaten Tangerang, kita mengadakan gebrak vaksin. Nah, sebetulnya gebrak vaksin ini sasarannya 15.000 orang, dan untuk pelajarnya hari ini 1.500 orang. Ya. Kita tahu para siswa ini sudah sangat rindu ya, belajar langsung di sekolah atau belajar tatap muka. Mereka sudah selama ini belajar melalui daring dan mereka sangat merindukan bertemu dengan teman-temannya, ketemu langsung dengan gurunya. Oleh karena itu, harapan saya dengan gebrak vaksin ini, mudah-mudahan para siswa secepat mungkin semuanya bisa kita vaksin agar mereka bisa belajar tatap muka langsung di sekolah.